Kan. Belum. Ini KSPN di sini Pak, pada saat kondisi. Silakan. Silakan Pak Riri. Ayo kita mendampingi Pak Rohidi. Pak Prabowo diam gitu lah, presiden gitu lah. Yo. Coba kita cek peduli lindunginya on atau enggak. Jaringan nih. Jaringan, aku dari tadi mau live. Agak lelet. Jaringan dari gimana kalau enggak ada jaringan? Harus ada. Ini catatan nih, tolong dong. Di ini Iqbal. Ini yang bisa nih. Oh, ini punya saya bisa. Oh gitu. Iya. Berarti tolong catat ya jaringannya. Ya Pak, silakan cuci tangan. Kita coba ya. THSE. Nah, ya, sebelah kiri. Bu dekor juga. Aku. Juga. Ya, aku kan udah. Selamat datang Pak Menteri. Pak gubernurnya mana? Datang. Selamat datang. Selamat datang Pak Gubernur. Yes. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang Ibu. Ibu Dewi Koriati ya. Selamat datang. Selamat datang Bu Dewi. Selamat datang. Selamat datang Pak Sultan. Dewi. Pak Sultan. Sangat nggih. Bu dekor. Izin Pak Gubernur. Oke, Pak Gubernur di sini saya
Kayaknya saudara juga sama Bu Dewi. Iya, tante ya. Halo, saya tante. Bilang sama juga tantenya Sultan. Saya dikenalin sama Desi. Enggak, bukan dikalahin, bermitra. Saudaraku Desi. Awalnya verifikasi partai umat. Iya, dia oh, bilang iya. Aku bilang KTA gimana, aman, kecamatan aman. Oh, mesti lapor Zul juga nih. Ini nih mulai-mulai dekor ternyata dua kali. Wangi pulang nanti. Ini desaku ke-23. Oke, udah datang ya. Tahun ini yang asli dari 50. Tapi alhamdulillah di setiap kita visitasi itu rata-rata naik hampir dua kali lipat. Iya. Karena kan kita buat konten nih. Tim. Dalam penyambutan ini menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Rejang. Yo ade Iben. Iben lebih cikni, pinang pulau di tebal alus. Iben nak buatnya pinang, gemung kapung, tonton gak istiga kuinatuh. Betapun berukir becuping becukup emas. Assalamualaikum. Senang saudaraku. Aku juga. Apres, cocok. Minimal wakil ketua DPR. Ini Pak, buku kayu. Tahun mari kayak kabupaten Rejang Lebo. Kebetulan saya penulisnya. Terima kasih. Ya, aksara kerja ini. Terima kasih banyak. Ada apresiasi lah. Masuk, ya? Ke sini kejauhan. Iya. Itu aku pelajari. Satu. Nah, Pak Gup kesini dikit. Dikit. Pak Gup pulang. Nah, tapi sekarang kita ngerti kenapa kita disuruh mundur, karena ada yang muncul dari sini. Iya, kalau kita ketusuk gimana? Ayo. Aduh, aku nanti gimana? Jadi semuanya ada explanation-nya. Jadi aku pakai 4 kamera. 1, 2, 3, 4. Jadi sama yang di atas 5. Nah, nanti jadi angle-nya ya. Nanti Tante Dewi minta ininya resolusi yang besar hanya buat kan nanti di 2023. Bang Bengkulu, ya. Terima kasih supportnya, terima kasih Asosiasi Dewi. Ini protokol. Iya Pak. Terima kasih. Oke, ini di Desa Blitar seberang ya Pak Gubernur, dan di sini dipenuhi oleh pohon-pohon aren. Bisa diceritain nih Pak Gubernur tentang desa ini yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi ini memang termasuk desa tua, boleh saya desa pendahulu, dengan penghasilan utama masyarakatnya memang hampir 60% itu adalah pekebun aren. Oh, pekebun aren dan ya. Dan aren ini memang sudah hasil budidaya, dan hasil budidaya ini sudah dijual bibitnya Pak ke beberapa provinsi di wilayah Sumatera. Baik. Ini salah satu mata pencariannya. Di samping menyadap apa air gula aren, aren nirahnya itu untuk kebutuhan gula aren, tapi juga menjual bibit aren ini untuk beberapa kebutuhan di Pulau Sumatera. Okay. Dan produktivitasnya tinggi sekali. Ini nanti tinggi kita akan menanam aren. Nanti kita menanam aren ya.
Dan jadi kalau ada di samping dia untuk ekonomi ini untuk konservasi, Pak, karena daya tahan lahan akan sangat baik dengan adanya penanaman pohon. Jadi kalau kita lihat kalau misalnya harga gula lagi naik secara global, pangan dan lain sebagainya, desa ini memiliki ketahanan pangan ya. Sendiri kalau untuk kebutuhan gula itu bisa terbaik. Jadi inilah kita belajar dari kearifan masyarakat desa Blitar seberang. Pakai tangga begini, Pak, ini. Oh, ini tangganya gini ya. Jadi satu kali di bongkolnya dipotong itu bisa 5 sampai 6 bulan panen. Ini naik ke atas ya. Jadi tangganya dalam bentuk bambu seperti ini ya. Ini tangga dibuat secara tradisional oleh masyarakat. Oke. Tapi memang butuh kehati-hatian betul ini, kadang-kadang kalau enggak dihitung kekuatannya bisa udah lapuk itu, sering kadang-kadang menimbulkan apa? Panennya ini ya biasa dipasang, Pak, sore hari besok pagi baru diambil tuh, pakai diambil, region kecil begitu. Oke. Tolong-tolong teman-teman, fotografernya semua yang di belakang yang baju-baju hitam ya, supaya gambarnya bagus nanti. Lagi enggak? Destinasi wisata ini Blitar seberang ini. Blitar seberang. Salah satu apa unggulan alamnya itu adalah air terjun. Air. Pernah dikunjungi oleh Bung Karno dulu, Pak. Wah, kita dapat penyambutan lagi nih. Oke. Nah, ini kelihatannya sepertinya gerbang masuk kita ya. Oke, siap Pak Yadin. Siap. Terima kasih. Pak, yang mau disadap itu, Pak. Oh, ini yang nanti ya. Yang mau disadap, Pak. Baik. Nah, ini. Baik. Rencananya mau keluar air niranya ini. Iya. Ini masih dan dalam keadaan dipukul, Pak. Ya, kalau jadi buah itu juga jadi kolang-kaling itu, Pak. Heeh. Oke. Iya. Ini Pak Kepala Desa ya? Bukan, Pak. Bukan. Oh, bukan. Seluruh warga desa membangun desa wisata dimulai tahun 2021. Berjuang selama 2 tahun ini untuk momen yang sangat bahagia ini, Mas Menteri, didatangi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Terima kasih. Untuk daya tarik wisata alam di desa wisata Blitar Seberang, kita memiliki air terjun tertinggi dan terindah, dan air terjun sepasang ini hanya ada di satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia, Pak Menteri. Air terjun Trisakti memiliki ketinggian 85 meter dan tepat di sebelahnya sebagai pasangan dari Trisakti ada air terjun Puspa Dewi Blirang dengan ketinggian 120 meter dengan air yang hangat begitu, Pak Menteri. Dan juga kita memiliki pemandian air panas yang menawarkan pemandangan hutan desa yang begitu alami. Kita juga memiliki rafting air terjun yang merupakan rafting tertinggi pertama di Sumatera, dan juga kita punya glamour camping yang cakep banget pokoknya. Juga memiliki kategori toilet yang dibangun berdasarkan potensi alam yang ada. Kita memadukan bahan-bahan yang ada seperti dari geribik, dari ijuk yang kebetulan kita saat ini berada di rumah Nira, Mas Menteri. Begitu. Next. Ini untuk kategori homestay, kita memiliki villa home yang dibuat dari ubi kayu dan juga apalagi ya? Jangan bilang cakep, lupa. Pade kalau orang sini bilangnya. Pade ya. Pade. Ulang lagi sekali lagi. Pantai Bengkulu banyak ikannya. Pade. Blitar Seberang aman dan nyaman. Pade. Desa wisata Blitar Seberang semakin dilestarikan. Pade. Maka akan semakin mensejahterakan. Amin. Jalan-jalan ke Bengkulu. Pade. Pade. Jangan lupa mampir di Rejang Lebong. Pade. Pariwisata semakin maju. Pade. Mari kita dukung bergotong royong. Ya, terima kasih Mas Menteri. Sungguh indah desa wisata Blitar Seberang. Pade. Kelihatannya calon pemenang. Amin. Doanya tepuk tangan dong. Bu Dekor silakan. Ayo Bu. Pade. Jangan lupa dengan Mas Sandi. Pade. Kalau ingin dipandang. Pade. Jangan lupa Mas Sandi. Duduk di samping Mas Sandi. Pak Gubernur. Abis ini Pak Bupati. Iya. Bengkulu dikenal dengan bumi Raplesia. Pade. Sudah terkenal sejak zaman dulu. Pade. Sekarang sudah datang Menteri Pariwisata. Pade. Insya Allah Blitar Seberang nomor 1. Yeay. Ayo Pak Bupati. Pak Bupati habis itu Pak Waka. Apa habis itu Pak Sultan? Gak bisa. Kita makan dulu ini. Lanjut. Ya silakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Kepahyang. Pade.
jangan lupa ke Blitar seberang. Ade. Kami menanti Pak Sandiaga Uno untuk memenangkan Blitar seberang. Terima kasih Pak. Pak Sultan, Pak Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pegang, pegang. Ya pegang ininya. Ah, pegang ininya. Ah. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita melakukan penanaman dari pohon nira. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah. Kak Dewi nyiram, Kak Dewi. Saudaraku. Kak Dekor. Om. Gak boleh miring loh, nanti diri. Om. Om. Nah, ini bagus. Oke. Satu lagi. Oke, Bu Dewi, siram lagi dong. Aku siram. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siap, Pak Menteri gitu-gitu dulu dong. Kan aku belum selesai kontenku. Oke, okay. Aku mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga wanita ini nanti tumbuhnya oke seperti Mas Sandi. Amin. Terima kasih. Iya, sukses ya, sukses. Ayo Mas Menteri. Oh iya. Oh anaknya. Penyuluh beneran, Pak. Terima kasih ya, penyuluh. Berhasil penyuluhnya. Oke. Bagus. Dapat sudah? Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih semuanya. Kita lanjut ke Trisakti. Trisakti, air terjun Trisakti. Masyarakatnya antusias menyambut pariwisata Pak Gubernur dan Pak Bupati. Thank you so much. Jadi dengan wisata ini mudah-mudahan bisa membantu, Pak, menggerakkan ekonomi ya, rakyat, menambah penghasilan masyarakat. Alhamdulillah, Pak. Yo. Dan pengelolaan ini Pak Henry udah dikelola berapa tahun oleh Pok Darwis ini? Dari 2021 dari 2021 ya? 2021 awal, Pak. Oke, okay. Jadi justru di tengah pandemi ini meningkat. Sangat meningkat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kunjungan dari pariwisata Nusantara ya? Iya, sangat meningkat, Pak. Jadi wisatawan kita banyak dari luar Bengkulu juga banyak, Pak. Palembang, Jambi, Sumsel, bahkan Jakarta. Iya. Jadi ini, juga, jadi ini, Pak. Iya. Di pariwisata itu dengan investasi yang sama 6 kali lipat menggeliatkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Itu udah berdasarkan studi. Enggak terlalu produktif ya. Dulu ada perusahaan besar geothermal, Pak, itu lebih dari 1000 megawatt. Di sini ya. Sudah dikembangkan, Pak. 1110. Oh, yang ini, Pak, ya, yang Jaratan Lantabur. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bro. Nah itulah cerita dengan kepala pemenang. Kak, ada orang kak berangkat. Bisa keluar desa apa? Warjati ya? Iya, Sindang Jati. Sindang Jati. Sindang Jati ya? Iya, mudah. Itu mereka juga dari Malang. Oh. Oke, okay. Jadi tahun 30 juga mereka pindah sini? Enggak, lebih muda di atas tahun 60, Pak. Oke. Okay. Ya, yang paling tua di sini Blitar seberang, Pak. Jadi ini sebelum kemerdekaan udah orang Blitar sudah masuk sini. Iya, Pak. Kemungkinan doang. Dia ya, berhenti terus. Berhenti memeluk. Itu. Oke. Okay. Kita sudah mau sampai, Pak. Ah, ini sudah mau sampai ya. Ini apa? Oh, juga, Pak. Jadi kalau masyarakat datang sini, terima kasih. Ya, dikenakan. Tidak jatuh cinta deh, Pak.
Rohidin. Enggak sih. Mati, Bro, habis baterainya, tapi enggak apa-apa nanti di ini. Silakan Pak Bupati. Lanjut Pak Henry. Jadi kita menuju ke mana ini sekarang? Menuju ke kita melihat kesenian khas okay. Yang memang bawaan dari Blitar. Ya kita Blitar itu, Pak. Baru lihat ini kemarin di Blitar. Wow. Wow. Oh. Terima kasih Pak. Iqbal melawak di food court. Food court. Daya tarik wisata Trisakti. Ya. Dan ini nanti untuk menerima para pengunjung ya, produk-produk UMKM-nya ya. Iya Pak. Oke, selamat datang teman-teman dari mana nih? Bayangkari SPN. Woi, Bayangkari SPN. Terima kasih. Wow, semuanya sudah ada QRIS-nya ya? Iya, sudah pakai QRIS kita, Pak. Oke, dan ada panganan-panganan khas ini ya, termasuk ya, tart ya ini ya. Ini, wah, saya mau beli nih kopinya nih. Oke, sekaligus disiapin buat saya dan Pak Gubernur. Yes, ya, Pak, terima kasih. Rodaba. Ini Pak, sehari aren ya. Belirang kita, Pak. Oh, ini dia ya. Kita juga ada produk gula merah. Ini gitu. Juga bawa buat Bu Nur, tolong dibungkuskan ya, sekaligus juga nanti tadi berapa. Wow, ini juga Pak mencicipi kolak kita, kolak kolang kaling Pak. Wah, mau saya nanti pas kita doorstop kita nanti cicipin semuanya. Oh iya, siap Pak. Siap, terima kasih, tolong disiapkan buat saya Pak Gubernur dan Pak Bupati. Ini saya mau beli buat Pak Gubernur, kelihatannya Pak Gubernur belum ada ini. Pak Gubernur, berapa ini satunya ini? Ini berapa? Oh, ini 200. 200. Oke, okay. Enggak ada yang beli, harus jadi Rojali. Iya. Rombongan yang jadi beli. Terima kasih, Bapak. Ah, wah, saya ada dua nih, seragam. Keren banget, keren. Oke, okay, lanjut. Oke. Okay. Baik, terbaik. Salam presisi. Oke, okay, salam presisi. Ibu-ibu merangsek. Wow. Wow, wow, wow. Oh. Oke, okay. Makasih Bu Bayangkari. Oh iya, iya, terima kasih. Oke. Okay. Oke. Di sini suasana alamnya masih sangat alam, Pak. Kita jaga terus, kita tidak utak-atik untuk alam ini. Oke. Okay. Pak, berkenan Pak. Oke. Pak Lari. Oke, okay, teman-teman. Ini bagus loh dengan ban-ban ini lebih ya, sangat pengen membantu. Sangat CHSE. Ya. Hanif, say goodbye Hanif. Henry, siapa? Sebulan ada berapa yang berkunjung ke sini kira-kira? Kita dalam waktu kurun 7 bulan kemarin tembus 15.000, Pak. Tembus 15.000. Ya, guys, lihat tuh, kunjung. Pak Henry 15.000, alhamdulillah. Lila. Kalau kita kalikan saja 15.000 dengan 10.000, angkanya 20 sudah ribu. 20.000 ya. Sudah 300 juta pemasukan. Oke, kita tunggu sini dulu deh biar mereka kelihatannya mereka. Oke. Kontenku kurang care karena sudah ada kontennya Pak Menteri. Oh gitu. Ayo Pak Menteri, gue Pak Menteri jalan lagi pelan-pelan. Pak, alhamdulillah Bapak berkenan Pak melihat wow. Ribuan kalong. Ribuan wow, kalong, ribuan kalong guys. Ayo Pak turun lihat dari sini. Oh, ribuan. Jadi setiap siang hari menjelang sore di sana ada. Ah. Yeah. Wow, lihat. Jadi ini itu pembangkit itu yang kita bangun Pak. Oh mikro kapasitasnya. 5.000 Pak. 5.000 ya. 5.000. Dan juga alhamdulillah kuat Pak. Dan juga untuk bak penampung kita buat menggunakan bronjong. Oke. Okay. Itu digunakan juga untuk berendam air panas sambil menikmati hutan dan kalong-kalong. Izin dibaca Pak. Aku tahu kamu capek. Perbaiki konten coba sedikit. Nah. Kita memperbaiki konten tuh kan. Yes, bentar aku tunggu dulu. Benar kan? Mantap. Oke, mantap. Oke. Ayo, masuk, turun ke bawah.
Halo guys, sukses. Hey. Jadi kita sekarang baru setengah jalan di air terjun Trisakti. Dan air terjun Trisakti ini, Bro Sultan, Bro Gubernur, adalah Sis Dewi. Lupa Sis Dewi. Sis, jadi air terjun ini adalah daya tarik wisata di desa wisata Blitar Seberang. Dan per hari ini sudah menarik kunjungan lebih dari 15.000 pengunjung. Jadi, wow, ini daya tarik yang sangat fantastik. Kalau perjalanannya gimana, Bang? Nanti kalau nggak berkerumun jadinya. Oke. Okay. Nah, Pak Henry udah oke? Okay? Oke, siap. Minta di depan. Ini namanya Muara Karang ya? Trisakti, Pak. Oh, Trisakti. Wow, look at this, guys. Boleh naik, Pak. Boleh naik? Boleh, Pak. Aman, Pak. Wow. Air terjun tertinggi yang ada di Sumatera. Itu tim traveling kita, Pak. Tim traveling kita, operator. Wow. Nah, itu ada kalong di atas. Ini dan ada kalong di atas. Ayo, Dewi. Gimana ceritanya, Pak? Jadi gini. Gimana? Ini adalah sensasi. Halo. Bagus. Oh, bagus sekali, Masya Allah. Ya, ini adalah... Itu bisa ini, Pak Sandy. Apa? Terjun apa itu ya? Rappling, Pak. Buat... Di Pulau Sumatera, Pak. Jadi ini adalah air terjun Trisakti. Menjulang tinggi, megah. Di bumi Rafflesia. Yang sekarang sudah tercatat sebagai air terjun tertinggi dan terindah di Sumatera. Menurut dan keunikan ada dua sumber mata air ini. Ada panas dan dingin gitu. Sumber mata air itu yang berbeda. Ada yang panas kemudian ada yang dingin dalam satu kolam yang sama. Ini seperti yang luar biasa ini. Ini seperti yin and yang. Nah, betul. Ya, dingin dan panas. Dingin dan panas. Ini menyambut Pak Menteri kalong langsung tawaf, Pak. Wow, nah, kalongnya tawaf menyambut ribuan Pak Gubernur. Kalong ini. Ribuan kalong menyambut salah satu pimpinan dari geng kampret dulu. Iya. Ayo lanjut. Geng kampret. Halo. Halo. Tolong diedit yang itu. Pak Yadi kenal apa ini? Kita agak balik dikit ini, teman-teman media, yo. Ya. Halo. Tangannya, Bang. Gimana tangannya? Oke. Camkoha. Boleh sini sekali slogan kami. Ada. Kameranya hot, tolong dimatiin. Kameranya hot. Ayo, siap. Pemerintah Lebong bercahaya. Bercahaya. Oke, boleh, siap. Makasih. Ayo, lanjut. Makasih. Hei, Pak. Ini, Pak. Oke, mikro hidronya sini. Para ini nggak bisa cepat kan? Bal, nanti kan karena kita mesti buat konten habis door stop, kita langsung tim. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Oke. Wow. Kita yang kanan ya. Dari pertama kita juga menyusuri. Kita bersalawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajmain. Amabat. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Gubernur yang ternyata fisiknya wih, luar biasa juga. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ibu Dewi Koriati, anggota DPR RI, Kapoksi dari mitra kami di Komisi 10 DPR RI. Juga hadir di sini Hajjan Mabrurah insyaallah Bapak Bupati kita. Bupati kita luar biasa, Bapak Bupati baru saja pulang haji, tapi bersedia untuk membersamai kami di sini, insya Allah haji mabrur. Amin. Yang saya hormati jajaran dari Pak Wakil Bupati, ada juga Pak sahabat saya ini dari HIPMI, Sultan Najamuddin, beliau adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah.
dan wow, telah terbuka. Ini adalah ucapan selamat datang. Terima kasih, kita sangat apresiasi. Yes, luar biasa, ada pantunnya. Selamat datang. Makan rebung di atas kano. Selamat datang Bang Sandiaga Uno. Juga hadir Forkopimda, baik provinsi maupun kabupaten. Juga hadir Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Bapak Ihsan Fajari, dan juga DPRD Rejang Lebong. Bersama dengan seluruh kelengkapan Kemenparekraf, kami ingin menghadiahkan satu buah pantun. Makan siang dengan gulai kembang. Pade, minumnya teh sie, sangatlah rejat. Kembangkan potensi Bengkulu yang beraneka ragam. Siap. Di desa Blitar seberang, ekonomi bangkit dan menggeliat. Kami ucapkan dari 3.500 desa wisata Blitar seberang, tembus 50 besar desa wisata terbaik. Selamat untuk Blitar seberang, selamat untuk Sindang Kelingi, selamat untuk Rejang Lebong dan Bengkulu. Kalian adalah luar biasa, layak menjadi pemenang dan betul-betul harus mendapatkan bintang. Allahu Akbar. Oke, di Provinsi Bengkulu ada 58 desa wisata, kita harus tingkatkan lagi, yeah. Bapak. Dan Rejang Lebong ini ada 9 desa wisata. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Henry dan rekan-rekan yang menerapkan best practice. Tadi kita turun semua, keselamatannya harus dijaga. Setuju? Setuju. Kita harus bangkitkan peluang usaha di sini, lapangan kerja seluas-luasnya. Setuju? Setuju. Oh, Mama ini ada lagi ya? Ini Mama yang tidak pernah meninggalkan kita. Mama sadis, yaitu Mama sadar bisnis. Saya akhiri dengan pantun penutup. Di Bengkulu, kulineran lontong tunjang. Jangan lupa kopinya juga juara. Saya ucapkan selamat untuk desa wisata Blitar seberang. Siap jadi desa wisata yang berkelas dunia. Saya berikan kesempatan pertama kepada Ibu Dekor memberikan sepatah dua patah kata. Setelah itu Pak Gubernur dan Pak Sultan dan juga Pak Bupati. Silakan. Dan di dalam rapat beliau berjanji akan datang ke Blitar seberang dan hari ini sudah hadir. Dan ini membuktikan bahwa Kemenparekraf mendukung penuh pariwisata di Provinsi Bengkulu, khususnya di Rejang Lebong, khususnya di daerah Blitar seberang. Amin. Doakan semoga Mas Menteri sehat selalu. Amin. Dan selalu mengingat Bengkulu di dalam hati. Amin. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Siap menjadi destinasi wisata yang mendunia. Ye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak Sultan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita beruntung punya Mas Menteri, Menteri Pariwisata yang bukan hanya gesit, bukan hanya kreatif, tapi konkret. Wush. Bahasa IP itu konkret. Ngeri. Ya. Dan kita beruntung. Gak ya, cair nih kayaknya cair. Ya. Di depan Gubernur dan seluruh masyarakat Bengkulu, hari ini kita dianugerahi ya desa 50 desa wisata terbaik di Indonesia. Dan ini bukan seremonial saja. Ini tonggak penting untuk bukan hanya kampung kita di sini, tapi Provinsi Bengkulu secara keseluruhan agar ekonomi kita bangkit melalui desa wisata. Terima kasih. Terima kasih Pak Sultan. Lanjut kepada Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa hormat dan bangga kami kepada Pak Menteri beserta jajaran dan kru-nya, Pak Gubernur maupun DPR dan DPD. Rekan-rekan media, inilah Rejang Lebong. Kemudian saya minta maaf kalau ada yang tidak berkenan. Mantap punya ini. Sebagai pembina desa wisata Blitar seberang, desa yang dikunjungi Bapak Soekarno saat pengasingan karena dia melihat temannya dari Blitar. Selanjutnya dari Dewan Juri, ini adalah Dynamic Duo, Bapak Made akan menyerahkan dukungan. Oh, plakat dulu. Plakat dulu yang akan diserahkan kepada Bapak Bupati. Terima kasih. Oke, jempol. Nah, yang konkret ini, Ibu Dewi Koryati akan menyerahkan dukungan tempat elektoral. Dekat, Mas Menteri. Oke. Disaksikan Pak Bupati. Langsung dapat suara.
lagi. Yes. Dan tahun lalu, yaitu Bapak Sugeng Handoko. Bapak Sugeng dari Desa Wisata Ngelanggeran yang sering dikenal oleh Didi Kempot sebagai Banyu Langit. Beliau akan memberikan paket CHSE dan paket seragam kepada pok darwis kita Bapak Henry. Terima kasih. Oke. Dan seizin Bapak Gubernur, saya akan menandatangani. Ini panjerakan ini dulu Pak. Oh ini dulu. Wih, sepeda motor. Pak Gubernur, Pak Kades. Kembali lagi Pak Kades. Terima kasih, terbaik. Oke, satu lagi ya Pak. Satu kami lagi. Memberikan piagam penghargaan untuk KSPN yang luar biasa mendukung di sini. Kepada siapa ini? Bapak Kombes Polisi Asria. Sini Pak Kombes. Sini Pak. Ini beliau Pak tidak saja membina masyarakat, tapi ikut membangun infrastrukturnya. Salam presisi. Salam presisi. Alam presisi. Terima kasih Pak. Piagam penghargaan bagi Pak Kombes Pol Asrial Kurniansyah sebagai Kepala SPN Polda Bengkulu, mitra yang luar biasa untuk Desa Wisata Blitar Seberang. Terima kasih Pak Asrial. Luar biasa. Terima kasih Pak. Lanjut. Keren. Dan kita akan. Dan saya akan menyerahkan ini. Mudah-mudahan jadi penyemangat daripada kita semua. Terakhir, saya akan membuka kesempatan kepada rekan-rekan media jika ada pertanyaan. Apakah ada yang kurang dari desa ini? Ini bisa dijawab oleh Pak Made dan Pak Sugeng, silakan. Apa ada yang kurang, apa gimana penilaiannya, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama kita ucapkan selamat ya, karena masuk 50 desa wisata terbaik, anugerah desa wisata Indonesia, sudah luar biasa. Kalau ditanya apakah masih ada yang kurang, menurut saya tidak ada sesuatu itu yang sempurna. Bahkan kami yang di Desa Wisata Ngelanggeran saat ini pun kami tetap terus berbenah. Jadi ini luar biasa bentuk kolaborasi dari berbagai stakeholders. Harapannya nanti bisa dioptimalkan lagi Pak Gubernur. Antusias masyarakat sangat luar biasa. Kemarin kami diskusi dengan masyarakat, spirit gotong royongnya luar biasa. Itu nilai positif. Yang kita lihat juga. Dan desa wisata dan ini kerja sama lintas sektornya kuat sekali. Ya. Ini desa wisata rintisan sehingga bisa di masuk ke berkembang kemudian maju dan mandiri. Harapannya meningkat. Pak Menteri, lanjutan Pak. Dari antara Pak, ini desa yang keberapa dikunjungi oleh Bapak? Ke-24. Terima kasih. 24. Ya, karena kita berkomitmen kepada seluruh desa wisata yang masuk, saya akan datang dan saya akan berkunjung, saya akan menyemangati, dan tadi dari tadi saya membuat konten karena ingin mempromosikan agar Desa Wisata Blitar Seberang juga bukan hanya dikunjungi oleh wisatawan Nusantara, tapi juga wisatawan mancanegara. Lanjut. Pak Menteri, setelah melihat langsung Pak, objek wisatanya Pak, dari 7 kategori desa wisata Pak, menurut Pak Menteri sendiri, cocoknya Desa Wisata Blitar Seberang masuk kategori mana nih Pak? Nah, ini yang Dewan Juri yang bisa menjawab, tapi saya hanya bisa menyatakan dua kata saja. Luar biasa. Ya, untuk penilaian ADWI 2022 kita sesungguhnya kan ada 7 kategori ya. Dari 7 kategori itu kemarin kami sudah eksplor semuanya. Ya, kami sudah eksplor, itu sudah diupload juga, bahkan seperti tadi disampaikan sesungguhnya masih banyak yang sesungguhnya ada tetapi belum diungkap. Seperti burung kalong ini Pak Menteri, kemarin kami hadir di sini tidak ada burung kalong. Tidak muncul dia. Ini Pak Menteri datang bisa nambah poin lagi, bisa nambah poin lagi. Ya, burung kalong ini adalah salah satu daya tarik. Ya, daya tarik. Kami juga lihat air terjunnya, mohon maaf Pak Gubernur, air terjunnya kami lihat dua. Kami tidak temukan air terjun di mana? Di mana di sebuah tempat ada dua air terjun, satu dingin, satu hangat. Jadi berkenan Pak Menteri memberi nama Air terjun yang satu tadi disebut dengan air terjun air Trisakti itu laki-laki, dia dingin. Yang satunya yang hangat. Air terjun Puspa Dewi. Tidak ada tempat yang kami temukan selama ini ya. Ya bergandengan berdekatan ya. Suami istri. Yang satu namanya Trisakti, satu Puspa Dewi. Kalau berkenan Pak Menteri ngasih nama untuk kedua-duanya. Ya, mohon Pak, biar jadi satu. Baik. Ini sebuah ya. Baik, Pak Menteri. Banyak, masih banyak yang diekspor. Luar biasa. Oke, saya mikir dulu. Dari tadi saya mikir.
Karena ini susah, setiap kali saya pikir desa wisata ini singkatannya Dewi, takut disangkain kampanye terhadap Dewi Koryati. Tapi silakan tanya dulu. Ada lagi? Dulu mungkin satu malam kali ya. Oke, kita harus ke atas. Silakan. Kami akan melakukan pelatihan, pendampingan, kami akan melakukan terus kemitraan, kami akan ciptakan konten-konten untuk mempromosikan, kami juga akan membawa pembiayaan-pembiayaan agar Pak Henry dan Pop Darwis ini akan berkembang. Dan saya baru terpikir, karena ini milik semua, milik kita, saya akan membuka sayembara penamaan dari dua air terjun yang bersatu. Jadi kita akan buka sampai akhir Oktober di mana kita akan finalkan adui dan pemenang daripada nama air terjun ini akan diumumkan saat puncak acara ADWI di kantor gedung Sabta Pesona. Pak Gubernur dan Pak Bupati harus datang. Amin, insyaallah. Amin. Terima kasih. Saya ucapkan untuk kita semua dan mohon izin saya akan naik ke atas, dibukakan jalannya dan yang lain bisa mengikuti ke belakang karena kita akan mengambil beberapa angle dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Yo, let's go! Oke, kita akan naik. Oke, silakan yuk. Ayo Pak Henry.